Halo, assalamualaikum kenari mania Nusantara. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Ini hari Minggu dan kita akan melatih bahan prospek. Di sini nanti kita akan mulai dari persiapan hingga kegantangan. Tonton terus dan nikmatin keseruannya. Untuk tahap yang pertama, yaitu kita mandikan burung terlebih dahulu. Untuk pemandiannya sendiri berkisar pukul 7. Kita kasih cepuk dan burung mandi sendiri. Setelah mandi, kita diamkan sejenak untuk burung didis-didis terlebih dahulu. Kemudian kita pindah ke proses penjemuran. Untuk penjemurannya sendiri, di sini saya menggunakan setengah panas dan setengah tidak panas karena burung masih dalam kondisi sedikit kencang. Setelah burung kita jemur, selanjutnya yaitu kita pinggirkan terlebih dahulu. Nantinya akan kita bersihkan untuk sangkarnya. Lalu kita bersihkan untuk sangkarnya, dimulai dari bagian bawah sangkarnya terlebih dahulu, dipastikan tidak ada kotoran. Kemudian kita lap bagian bawahnya dan kita kasih karpet untuk persiapan lomba. Dan untuk bagian atas kita kasih koran untuk harian terlebih dahulu. Dan tidak terlupa kita kasih makan, minum, dan extra fooding. Di sini saya menggunakan sapi putih dan gambas dikarenakan burung yang masih sedikit kencang. Kemudian burung kita istirahatkan dengan cara diangin-anginkan. Setibanya di lokasi, kita buka setengah kerodong untuk burung makan dan minum terlebih dahulu di lokasi untuk penyesuaian. Dan tunggu hingga burung bunyi di lokasi terlebih dahulu. Kemudian kita buka full seperti ini untuk penyesuaian kondisi di lapangan. Dan jangan lupa untuk selalu membeli tiket sebelum kita menggantang ya. Ini aksi dari Pring Gading. Ayo tengah itu durasinya. Betul durasinya boleh tungguin. Boleh tungguin durasinya. Suaranya mah. Boleh tungguin durasinya. Betul tengah itu trek. Boleh tungguin durasinya. Betul. Berangkat lagi durasi nggak pakai lama. Betul. Main satu tampilan enak. Durasi belum putus.
Goreng masih lanjut. Ayo tengah durasi. Masih lanjut goreng. Jadi kata tanggungan itu. Rumah kakek. Thank you.